Halo, semuanya datang lagi channel Vela Ramadan. Nah, kali ini kita bakal main Gran Turismo PSP. Okay, ini bisa dibilang salah satu konten yang baru buat channel gua. Gua ada beberapa kali mainnya emulator di sini. Contohnya ada Jetro Pocket yang 2 minggu lalu kalau nggak salah videonya tayang. Dan kalau nggak salah waktu itu ada pula Airport Heroes. Ya, atau nama lainnya Hewan Tapi I Am A Nerd Tapi Kamu Melayu Dan Maju. Itu ternyata bukan PSP tapi game Nintendo. Anyway, nah sekarang kita main game yang sudah sangat amat familiar, yaitu Gran Turismo PSP. Dan sama seperti Jetro Pocket, aku sudah main ini selama cukup lama dan banyak kerennya. Kalau kalian baca juga, kalian tahu lah apa yang gue lakukan hari ini. Jadi gue akan, tidak gue nggak jadi banyak. Dari sekian banyak mobil-mobil keren ini, gue pengen pakai Prius. Prius yang nggak pakai apa normal sport ya, pakai normal aja. Prius, iya. Kita bakal pakai Prius, bukan di Valencia. Gue jadi mana, tapi di Nurulti. Dan kita difficulty lagnya S biar dapat duitnya banyak. Dan kita okay aja satu lap aja kan. Nah, jadi targetnya hari ini adalah gue pengen, mungkin kalau under 10 menit buat gue mungkin terlalu mudah, jadi gue pengen coba under 9 atau 9,5 menit. Kayaknya 9 itu gak terlalu optimis. Ingat, ini adalah sebuah Prius di Nürburgring. Dan kita saja matic karena mobilnya cuma ada transmisi CVT. Oke. Jadi 150 ribu. Tadi kalau nggak salah di gue cuma 117 ribu. Sekarang kita di sini gaspol aja karena ya masuk lagi tuh mobilnya. Dan bannya juga sengaja gue pakein ban yang normal meskipun tadi itunya pakai sport. Nah, pencet tapi nggak pakai normal karena ya siapa sih yang makin ban sport gitu di Prius gitu. Jadi kayak ya berusaha mereplikasi sebagaimana Prius adalah Prius. Sejak kalau nggak salah, apa nama aja kan pakai bannya Prius gitu biar gampang ngedrift. Tapi sih sini dari seluruh sini udah sebenarnya ya, kalau bandingin sama Supra 2 minggu yang lalu, ini sebuah progres yang sangat berbanding balik. Kalau episode sebelumnya, dua episode sebelumnya kita bawa mobil pelan dengan cara bawa mobil cepat yang pelan dengan cara yang pelan karena pakai kamera bodoh itu entah kenapa. Dan kali ini kita bawa mobil pelan yang sangat amat pelan dengan cepat. Dan kita melihat di belakang udah gak tau lah gimana 180. Oke, okay. Ini jadi kembali kita lagi. Ini 2 menit. Pastinya lebih cepat daripada Supra. Tapi gue jadi penasaran deh, kalau gue pengen Supra, seberapa cepat lap time-nya. Menarik, menarik. Akan ada jadi konten, salah satu konten awal di tahun 2021, karena tahun 2020 ini bisa dibilang udah baik untuk kita. Ya udahlah ya, kita semoga saja tahun 2021 yang jadi lebih baik daripada 2020, karena sepertinya semua tahun begitu. Kenapa malah jadi pelantur?
dingin sekali. Meskipun Prius ini mobil ramah lingkungan yang physically menjaga kita agar tetap hidup, tapi ya rasanya kalau mobil ini di bawah kayak nggak pengen hidup gitu, nggak ada semangat antusiasmenya. Ya karena ya gitu aja. Mobil yang cukup menyedihkan. Hampir kena barrier. Terstir. Wah ini gila, gue gak senang tuh. Asli. Oke, kencengan. Sial. Waduh, kayaknya sengaja masa sekencang itu si Prius sampai harus merem, tapi ternyata iya. Dan gue kaget ya, ini udah cukup jauh, nggak ada yang kelihatan. Akhir tadi 33 detik beda jaraknya. Tapi kan karena tadi kalau dilihat, gue lawannya juga lanky car kan. Bukan lanky car lama, 300 mungkin saya sayang jadi ya. Macam mungkin seru kali ya kalau gue dikasih lawan mobil yang lebih cepat gitu, misalnya BMW 330i atau Skyline yang bukan GTR atau Supra. Ini akan menarik, tapi ya karena nggak bisa, mungkin gue bisa setting biar musuhnya pakai Toyota semua, satu manufacturer, cuma gua masih ragu apakah mereka bisa memberikan fight yang lebih menarik daripada ini. Tapi seenggaknya dengan hilangnya mereka semenjak tikungan pertama, jadi bisa dibilang ini udah kayak balapan time attack, karena ya udah nggak ada musuhnya gitu, udah tinggalan di belakang. Nah ini kan kayak gua bilang di video Supra itu, di sini kereta apa aja, ya iyalah pakai mobilnya Prius. Gaspol terus. Oke. Bisa dilihat banyak vandalisme di track ini dan memang nyatanya kan begitu juga. Oke, masuk ke dalam terkena. Ya. Tangan gue cukup berkeringat. Ini udah 6 menit, jadi kita tentu saja nggak bisa ngalahin Revolver Porsche 919 Evo ya kali. Mobil balap kayak gitu dikalahin Prius itu pasti banget. Dan ini juga sepertinya akan menarik ya nanti di Revolver Porsche itu. Prius ini top speednya bisa berapa, parah kok. Kalau kemarin Supra kan ya karena nabrak tembok terus terbang, jadi dia mentok terakhir itu di 220, padahal harusnya sih gue yakin bisa tembus 200 tembok, 250 kan. Ini hancur banget sih. Buset, hampir 2 menit bedanya. Oke, gue angkat jari dulu. Berapa? Biasanya kalau belok di situ, belokinnya cepat, agak telat itu kan bisa pakai apa gitu yang kencang, ini pakai terus langsung belok nih, saking pelannya. Loncat. Masuk pasir, keluar lagi.
itu musuh-musuhnya baru mau masuk Harusa, gue udah jauh banget jadi gue ini kalau gue iseng-iseng isi bensin masih gak kebal kayak gimana jauh banget. Kalau pos-pos lagi tidak astaga nice fightnya gue gak pernah balapkan mini kalau misalnya lain sebelum situ. Dan ini ya, ya sepertinya nggak mungkin sih gue di bawah 9, sangat nggak mungkin. Tapi coba aja, semoga bisa 9.30. Kayaknya nggak sih, terlalu optimis. Bedanya 2,5 menit. Wow. Ini, ayolah cepat kelar. Rekamannya dari 7 menit. Tepat sesuai sana. Itu di ujung kanan, bisa kalian lihat itu Kastil Nuremberg. Bukan buruk-buruk ya. Ya, intinya kastil itu adalah ya kastil. Ya, intinya nama kastilnya itu merupakan asal muasal dari daerah ini, Nuremberg. Nah, terus apa ada ringnya ya kan untuk sirkuitnya ya. Melingkari memutari apalah. Nah, ini Nuremberg. Kepencet rem. Tapi tidak masalah. Nah, masih terlalu jauh di belakang. Sepertinya tadi kita top speed sekitar 180. Apakah bisa di bawah 10 menit? Sepertinya tidak. Oh shoot. Ya. Yeah. Oke, 10.06. Seandainya itu namanya bisa dipotong. Buset ini mah terlalu easy. Lawannya binian semua. Oke. Okay. Ya mungkin ini gua nanti akan recording. Bukan recording sih, tapi ya gua akan nontonin replaynya buat thumbnail. Tapi anyway videonya sudah selesai di sini saja. Terima kasih kalian udah nonton. Jangan lupa buat like video ini, subscribe channel gue kalau belum, komen menurut gue apalagi yang harus gue geber di Nurburgring ini. Ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.